back to my YouTube channel. Jadi hari ini sedih. Dari Palangkaraya aku ambil mobil dari Malang. Iya deh. Kenapa ya ngantuk? Terus kita langsung ke rumah Galas Kager. Kan enggak sih itu knalpot benar-benar nyebelin banget demi Allah. Aku kesel banget dengerin knalpot gitu dong. Ini guys, ini rumah apa namanya? Kantor aku sama rumah Kavanes dulu di sini. Jakbar. Ini kita deket rumah Oma sih. Rumah Oma tuh kayak cuman 1 kilo 2 kilo lah ya. 2 kilo nyampe. 2-3 kilo. Tapi berkat bisa naik mobil ini, aku bingung ya. Sebenarnya aku bisa melatih kesabaran aku atau sebenarnya kesabaran aku semakin tipis. Kadang tuh kita udah bener bawa mobilnya atau bawa motornya, tapi orang-orang tuh kadang-kadang dablek, kadang tuh nempet lah, nyalip lah. Kayak susah banget toleransinya. Nah, kan jadi emosi lagi. Iya, maksudnya tuh. Sampai guys, mantap. Cus maskap, aku kangen anak aku. Salah. Ya, ini adalah gambaran orang stres yang sebenarnya kakinya dengkulnya udah nggak ada, tapi kita udah ya gitu deh. Cuaks, coba ngomong cuaksnya gimana? Cuaks. Aku pinter, lagi mandi. Kai mana Dai? Sama KBK? Tuyu, yang itu yang putih. Hmm? Tuyu, yang itu tuh. Gak apa, langsung udah. Oh, mau main lomba-lomba. Nih lomba-lombanya. Lomba-lomba. Apa sih namanya? Paus. Kangen anak. Apaan tuh, Galak? Apaan tuh? Paus. Paus? Pausnya gimana, paus? Apaan tuh, Gal? Anak. Itu? Nih. Lihat sini, senyum. Ih, lucu banget. Ya ampun, siapa yang lihat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bukannya lumba-lumba? Lumba-lumba. Iya. Bukan itu paus. Paus. Gini, gimana? Gini. Itu senyum. Nah ya, satu, dua, tiga. Nah, lucu banget nih anak aku nih. Udah dibilas ya. Nah, nih. Gimana? Ini tante enggak bisa mandiin nih. Bisa kok. Bisa. Mm. Ya, ayo deh. Enggak, jangan itunya lagi, Tan. Jangan kepalanya lagi. Nah, punya. Dingin emangnya enggak kan? Ayo mandi dulu. Mandi dulu, selesai sabun. Keteknya dulu dibilas. Keteknya keteknya gendut. Enggak, aku mau dibersih. Apa yuk? Udah? Udah? Yeay, enak banget dong. Udah ya? Ya. Udah, kayak baju tidur. Baju bobo deh, si KBK mana? Pulang. Ya, cepet amat deh. Jadi hari ini kita lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kita, we are going to Palangkaraya. Jujur nih kayak rada-rada telat. Flightnya tuh jam 2.35 dan sekarang jam 2.10 kita baru nyampe, kena lo. Gak tau udah dicekin apa belum, kayak udah. Let's go guys. Makan guys, aku
aku udah makan sih sebenarnya, tapi lapar lagi, Wak. Tapi kalau tawarin. Bismillahirrahmanirrahim. Mau duluan kaget ya, Dok? Ini kita pakai sambal dulu. Wah. Jadi kue ini duluan. Ya. Min. Tambahin sambal enak banget. Sambal enak. Rasa kadal. Ini kayak pusat kebahagiaan gue adalah di bakso deh guys sekarang. Last bite. The best. Abis itu selesai kita makan bakso, kita mau ke check in. Delay 2 jam. Misal tadi aku gak tidur. Terus aku tidur pas udah pengumuman kita bakal mendarat, tuh gue ketiduran. Terus kayak gue cuman butuh tidur banget sih. Aku pengen nyampe hotel, pengen tidur gitu. Jadi gue gak ada kabar dulu, makanya gue pengen tidur. Matuh. Yang tahu gak sih, yang tadi pokoknya ada pengumuman kita akan mendarat sebentar lagi. Terus gue udah kayak, tidur. Terus lagi tidur-tidurnya, segeter-geter gue kayak bangun lagi. Jujur aku tuh gak begitu suka seafood. Maksudnya kayak ikan ya, especially ikan. Makan, cuman jarang buat busun. Pengen rendang Mama Fuji. Ini yang di menu doang ya, Mbak? Ada gak sih menu yang gak di menu? Enggak deh. Suka ikan patin gak? Gue udah bingung kalau ikan-ikanan, gue bingung milihnya. Ini minta tangan-tangan nama ada kan? Gue bingung. Ikan semua guys. Yeah. Ada nasi goreng nggak sih, Mak? Nggak ada. Ada. Mau dong nasi. Thank you.
burung elang. Zaman kita boleh berganti, aku kaya jangan hilang. Selamat mencoba dan jadilah bening sekarang.